Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan cerpelai. Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi, lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus, hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun, tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, cerpelai. Kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari permukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar, jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, untuk tugasnya, coba ceritakan kembali dongeng berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun dengan gaya kalian sendiri dan divideokan ya. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah!